Sirius. Ya, tapi Sirius udah bubar, gimana ya, dong? Ya serius-serius ah. Terbaper. Iya. Belum apa-apa juga. Given that's how we live it, don't be mad at the system, it's simply how we've existed. I hear a lot of people talking like they politicians and choose to be an accountant because it's safe in a bit. Oke, welcome back to my channel video guys. Balik lagi bersama gue Regi, si driver online. Dan hari ini ada yang spesial guys. Gue bakal jemput penumpang gue ya pakai Range Rover. Itu guys yang spesial. Gimana ya kira-kira reaksinya mereka dijemput pakai Range Rover? Nonton terus ya guys. Oke, sebelumnya gue mengucapkan terima kasih banyak buat kalian yang selalu dukung dan selalu support channel ini. Buat yang sudah subscribe, sekali lagi gue ucapkan terima kasih. Bagi yang belum subscribe, subscribe dulu ya guys. Hai guys, subscribe ya. Rintip, tumbuh, merah, sati. Pencet tombol merah gratis. Kira-kira siapa guys penumpang yang bakal hoki hari ini ya dijemput naik Range Rover? A few moments later. Oke guys, masuk nih orderan nih guys. Kita jemput dulu nih penumpangnya. Halo, sore Mbak. Halo. Mbak, ini ya. Jemputnya di tower yang mana ya? Itu tower yang warna ungu, Mas. Oh, oke, okay. saya pakai Mobilio warna putih ya, Mbak? Iya. Ya, 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 ditunggu ya, Mbak. Makasih. Ya, saya udah di lobby ya. Oh, iya, oke, okay, siap. Iya, makasih. Harim, guys. Kita jemput dulu. Oh, ini nih kayaknya nih. Tower warna ungu. Oke. Ini nih kayaknya orang ini, guys. Kita diemin aja dulu. Halo. Halo, Mbak. Saya udah nyampe di tower yang warna ungu ya. Mana, Mas? Kok enggak ada? Hah? Ini saya pakai mobil yang warna putih nih. Mbak pakai baju warna putih kan? Kenapa? Pakai baju warna putih kan? Iya, iya, saya di lobby soalnya ini. Bapak di mana ya? Pakai celana panjang kan? Ini saya ada di lobby nih. Iya. Ini lobbynya warna ungu. Bapaknya di mana? Saya di lobby ini. Gak ada mobil-mobil apa? Gak ada mobil yang warna putih. Mau ke bandara ya? Iya, mau ke bandara. Iya, mau ke bandara. Ayo Mbak, naik Mbak. Ah, saya udah ada yang jemput. Hah? Saya udah ada yang jemput. Mbak pesen taksi online kan? Kenapa? Pesen taksi online iya kan? Iya sih. Ini bukan orderannya? Iya. Atas sama Cika? Iya. Ya udah saya yang nyebut Mbak. Masa? Udah naik Mbak. Bohong. Serius? Ya udah tolongin koper. Bener, eh berat ya sih ini. Mbak, kok duduknya di belakang sih? Ya, mau gimana? Duduk depan dong. Dijemput naik mobil ganteng, masa duduknya belakang? Iya juga sih. Ya udah aja dulu. Saya buru-buru nih. Gak mau pindah ke depan nih. Apa mau di cancel aja nih orderannya? Jangan. Ayo buru-buru. Pindah dong, Mbak. Serius nih? Serius. Aman kok, Mbak. Jangan dia apa-apain ya. Oh, nggak bakal. Wow. Gitu dong.
loh kok mbaknya yang nyapa ya? Papa saya kan sore mbak, ini kita ke terminal 1 ya? Iya, ke 1 pak. Okay. Nggak boleh lewat situ pak, ke sana. Oh salah saya, sorry. Mau terbang kemana mbak Cika? Saya mau kerja. Oh mau kerja, kerjanya di bandara? Kerjanya di bandara, kebetulan. Kirain mau terbang kemana tadi bawa-bawa koper gitu? Ya kan mau kerja. Ini parkirnya masih gratis kan ya mbak ya? Masih. Oh ya udah oke. Sebelum berapa menitnya, nyampe 5 menit lah. Oh 5 menit pertama kali ya. Sebenarnya sih nggak setiap hari pakai mobil ini. Ini terus? Saya lagi pengen nyenengin penumpang aja. Gila, berarti saya beruntung dong. Ya kayaknya begitu. Terima kasih. Tadi sempet ada penumpang sebelumnya, sebelum mbak ya. Itu naiknya 6 orang, ya udah saya cancel. Kayaknya sih gitu. Udah gitu dia pesennya yang bukan yang berenam ya? Iya, bukan yang buat untuk berenam. Kayaknya kerja di maskapai ya mbak? Enggak, emang kelihatan? Tadi bobo koper. Emang kalau bobo koper harus kerja di maskapai? Yang udah-udah sih saya selalu ngantar begitu. Yang banyak udah-udah. Ya? Banyak yang diantar. Ngomong-ngomong Mbak Cika umur berapa? Tebak dong saya umur berapa kira-kira? Kalau nggak 17, 18. Sisanya. Kok sisanya? Iya beneran, saya 18 tahun. Hah? Iya. Beneran? Iya. Ah bohong. Iya 18 tahun. Ya udah berapa? Berapa tebak? 28 kalau enggak 29. Itu amat emang muka gue tua banget apa? Kok masih lucu kayak gini? Berarti 21. Oh enggak ya? Berapa ya? 25. Jigo. Bener enggak? 24. Nah, berarti hampir kan? Hampir 25 kan? 24 mau menuju 25 kan? Iya, benar-benar. Ya udah, hampir 25 berarti. Udah lama mbak kerja di maskapai? Baru 7 tahun. Wow. 7 tahun dibilang baru ya, berarti betah dong. Betah lah. Betah, orang enak kerjanya. Jalan-jalan. Ini saya disuruh jalan-jalan. Keliling kota gitu ya. Antar kota, antar provinsi. Paling jauh terbang kemana mbak? Saya deket Bali lah. Oh, Bali. Luar negeri udah pernah terbang ke luar negeri mbak? Luar negeri juga? Iya. Oh, alhamdulillah saya bisa nengokin kampung saya. Di mana itu? Di London. Oh mbak aslinya dari London? Iya, lahir dulu di London. Oh keren juga ya. Iya, percaya nggak? Ya harus ngeliat aktenya dulu sih baru saya percaya. Ya udah anggap aja percaya gitu. Saya kalau percaya sama mbak berarti musrik dong. Iya bener juga. Tapi serius lo, saya lahir di London. Oh beneran? Oh babinya dulu berarti kerja iya, di sana? Iya jadi cuman orang tua tuh cuman lahir ke sana ngelahirin aku. Oh, biar iya numpang lahir dong, jadi biar aktenya itu London. Oh iya. Terus tanggal berapa? Kayak teman saya berarti sama tuh, ada dia di US lahirnya numpang lahir doang. Iya. Keren sih soalnya, emang iya, di KTP keren. Di KTP tempat tanggal lahir ya kan, London. Wih mantul ya. Iya kan keren kan, jarang-jarang kan ada kayak gitu. Jarang makanya bangga gitu. Dalam 10.000 orang belum tentu satu. Ini ngomong-ngomong happy nggak nih mbak? Happy banget ngaco parah. Happy banget. Emang saya suka membuat orang happy mbak kerjaannya gitu. Emang rezeki saya hari ini bagus ya. Hari bah, hoki, Senin gitu. Hari Senin ya kan. Udah tanggal tua ya kan. Tanggal tua, jemput mobil keren. Aduh. Mau lagi aku dijemput mobil kayak gini. Oh jangan ini mbak, bosan ntar ganti lagi ya. Emang iya? Enggak sih bercanda. Maksudnya ganti mobil iyo. Ya jangan dong, mobil kayak gini lagi. Serius?
terus. Ya, tapi serius udah bubar gimana ya, dong? Ya serius-serius ah. Terbabar. Iya. Belum apa-apa juga. Belum apa-apa juga. Kalau saya boleh tebak, pasti Mbak sukanya di atas ya. Hah? Hah? Gimana? Suka yang besar dan panjang ya. Hah? Gimana? Pasti suka durasi yang lama. Gimana? Mbak, kerjanya kan naik pesawat terus di atas terbang kan? Di atas kan terbangnya kan? Ya Tuhan, kira itu apa? Apa yo? Jangan mikir yang aneh-aneh. Gak tahu ini orang lagi senang. Besar dan panjang. Ya namanya naik pesawat otomatis kan pesawatnya besar dan panjang. Kalau pendek namanya helicopter. Lama, suka durasinya lama kan terbang kan, biasanya Jakarta Bali itu berapa, 2 jam, sejam, sejam setengah? 2 jam kan? Ya hampir 2 jam lah. Ya hampir 2 jam kan, ya kalau durasinya sebentar ya. Mbak kan udah lama ya kerja di maskapai ya? Iya. Suka dukanya apa sih Mbak? Banyak. Salah satunya? Enggak sih, paling tapi lebih baik sukanya sih. Lebih baik sukanya, kalau dukanya itu kayak ya jauh dari orang tua, kayak gitu. Terus sama tapi, tanggal tua duit udah mau habis. Iya benar. Cuman selebihnya sih kebanyakan suka aja. Suka. Oh. Kan kerjaan harus dinikmati. Setuju. Kalau kita tidak cinta pada pekerjaan, kan enggak nyaman kerjanya. Enak aja kerja di sini. Enak orang jalan-jalan dibayarin, hotel dibayarin. Makan dibayarin. Makan, kadang-kadang sih. Oh, kadang-kadang beli sendiri. Kadang-kadang beli sendiri. Berarti lebih ke arah modal badan doang ya, Mas? Modal badan doang. Iya, sama saku. Sama baju skoper ya? Iya, benar. Oh. Makanya tadi mohon maaf agak berat ya kan? Mau terbang berapa lama? Propertinya banyak itu, 6 hari. Oh, enggak pulang-pulang. Enggak pulang-pulang 6 hari. Wow. Jadi Neng Toyib dong. Iya, Neng Toyib. Pernah nggak sih Mbak ada passenger yang membosankan atau menyebalkan gitu? Iya ada ya namanya, iya ada pasti ada. Pasti ada aja ya, ada gitu aja, ya. Ada aja. Tapi nggak bisa baper ya Mbak ya? Nggak boleh baper. Harus senyum. Iya nggak boleh baper. Nggak apa-apa. Anggap aja kalau itu nenek-nenek berarti nenek kita. Kalau itu bapak-bapak berarti itu bapak kita. Kalau itu adik-adik. Adean gitu ya. Adek ketemu gede. Adek ketemu gede. Oke. Jadi kalau penumpang-penumpang yang tengil-tengil atau menyebalkan atau yang suka carmok gitu ada enggak tuh, Mbak? Adalah. Enggak tuh, Mbak. Adalah. Enggak tuh, Mbak. Adalah. Pasti ada ya. Pasti adalah. Enggak bisa dihindarin ya. Ini apa sih? Apa sih bahasa Jawanya itu? Apa ayo? Lupa. Aduh. Apa sih? Anu lah, sebut aja anu. Iya, itulah pokoknya. Goda-godain gitu lah intinya mah ada. Tapi pernah tergoda enggak gitu, Mbak? Enggak. Enggak tergoda ya, Mbak? Profesional ya? Enggak, iya, saya kan kerja. Ya, profesional kerja aja. Santun, nah, santuy aja, iya, santuy gitu. Santuy. Tumben nggak macet? Kalau macet juga saya turunin di tengah jalan. Ya Allah ya. Aduh. Mbak ngarepnya macet ya? Iya. Gak, takutnya di situ tuh suka macet soalnya di deket-deket sini soalnya jalan ini lagi. Pengen buru-buru katanya. Iya juga sih, ya, emang kayaknya emang rezeki saya hari ini tuh lancar gitu kan. Rezekinya lancar. Alhamdulillah ya. Jalannya nggak macet. Ketemu mobil kasep. Iya, aduh. Mbak ikutin doa saya ya. Ya Allah. Ya Allah. Aku pengen punya mobil. Boong-boongan. Jangan. Beneran. Ulang doanya. Ya Allah. Aku pengen punya mobil Range Rover. Amin. Ya Allah terima kasih. Oke, kita sudah sampai di Bandara Soekarno-Hatta. Semoga harinya menyenangkan.
perjalanannya, pekerjaannya juga menyenangkan. Amin. Terima kasih banyak. Oke, ya Pak. Sama-sama. Di sini kan ya? Di sini ya Pak. Yes. Mungkin cara Tuhan gitu kali ya. Saya dikasih, saya pengen mobil kayak gini. Saya dikasih naik dulu sekarang. Iya. Nanti ini jadi punya saya. Amin, 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 amin. Oke ya Mbak, terima kasih ya. Iya, saya close nomornya. Sama-sama Bapak. Oke. Pak, boleh nggak sih? Apa tuh? Kalau saya minta jemput lagi 5 hari lagi, ya 6 hari ke, 6 hari ke depan. Hah? 6 hari lagi, sorry. Guanya mau dijemput lagi? Iya, jemput pakai mobil ini lagi. Boleh nggak? Boleh dong. Aku boleh minta nomor HP-nya nggak? Boleh deh. 08 08 Oke. 06 Oke. Mbak Jika ya, saya save ya. Iya. Bapak jangan lupa WhatsApp saya ya. Nanti kita berkabar, Mbak. Thank you. Sama-sama. Anjay, doi minta jemput lagi. Gimana dong? Ampun DJ. Jemput enggak ya?